Okay, next recording 3299. Kita lawan apa ni? Ini biru ni, comel biru ni. Oh, yang boleh heal lah, yang boleh heal. Lepas tu ni macam Terminator tapi duduk tengah dengan Kotaro. Oh, dia main poison deck ni, dia main poison dekat depan. Alright. Dia ada Graver and habis kita mati. Kalau kita late game kita mati. Kita tak boleh late game. Late game kita mati. Alright, kita kena serang awal. Okay. Oranda dengan Babylonia 120 damage. So dia tinggal 2. 2. So sekarang dia ada 4 energy. 4 energy, 4 energy. Kita main defend. Dia boleh pergi belakang tak? Tak boleh kan? Tak boleh, dia tak boleh terbang. Kita bawa macam ni. Kok dapat bunuh pokok dia ke? Okay. Kita dah keluar banyak dah. So sekarang dia ada 6 energy. 6 energy. Sakit. Oh bang, energy. Kita boleh bunuh dia tak? 6 energy tak boleh kan. Dia akan keluar 2 Kotaro atau 2 200. Wow, dia punya 6 sudah mari. Dia punya 6 sudah mari, 4 sudah keluar. Terus mati. Oh, dia Kotaro lagi 2. So the total 0 sekarang. So dia ada 2 energy. Jadi dia ada 2 energy tapi dia jalan dulu. So kita kena defend, tak boleh buat apa-apa untuk dapatkan speed kita awal. Lepas tu kita kena bunuh dia dulu. So kita kena guna teknik ni. Alright. Habis dia dah gravel kita dah. Ini masalah sedunia ni. 2. Tak cukup ni. Cukup. Alamak, tak cukup. Dia ada 2, dia ada 2. Dah kena dapat. Ini yang masalah. Nanti kita akan jumpa. Kita akan jumpa masalah ni nanti. Aduh, 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 aduh. Rasanya dia akan skip turn. Abang rasa lah. Tapi kalau dia keluar, dia kena keluar Graver N juga. Aduh, dah cakap dah dia keluar Graver N. Kita tak dekat lagi, oi. Dia ada 3 sekarang, dia akan keluar. Dia ada 3 sekarang. Kalau kita serang dulu, kita serang 1. Lepas tu dia serang kita mati. Kita boleh serang dia balik. Kita skip dia dulu. Okay, kita tak. So sini yang dia akan Graver N kita lah. Ini masalah yang akan timbul ialah bila dia start Graver N kita. So Graver N ada 40 dan dia mentu 40. Agak keras so deck dia. Agak keras deck dia. Kita pun tak boleh buat apa-apa. Kita kena keras jugalah. Nah, tu dia dah Graver dah. Habis kita tak payah main dah.
kita ada satu Oranda. Nasib baik Oranda, itulah kelebihan kita. Kurang-kurang apa, kita boleh keluar kad lagi bila di Gravel End kan. Nak simpan ke nak kemudian? Nak simpan ke kemudian? Nanti abang fikir jap. Dia kena keluar Gravel End. Kalau dia tak keluar, dia mati. Tak apa, kita simpan dulu. Awak dia tak keluar. Okay, kita boleh stun dia balik dah. Alright, keras ni. 180, 100. Seratus dua puluh. Maksudnya dia masuk 122 atau 40 saja. 240 saja. So dia akan kena stun tak? Dia tak akan kena stun. Kita nak stun dia tak? Biar abang fikir jap. Tak apa, kita buat macam ni. Kita cuba buat macam ni ya. Kita kena stun dia satu keping sebab dia dia tak banyak energy kan. Dah, Gravel End dia dah datang dah. 80. Abang silap lah. Abang rasa tadi patut apa? Betul pula tindakan ni. Okay, nasib baik kita tak mati sebab Gravel End.